Dalam rapat paripurna anggota DPRD Kota Serang yang digelar di gedung DPRD Kota Serang Selasa siang 12 November 2024, anggota DPRD Kota Serang mengusulkan 4 rancangan peraturan daerah. 4 raperda tentang perlindungan perempuan dan anak, raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, raperda tentang pengelolaan limbah medis, dan raperda penyelenggaraan potong hewan. Keempat raperda tersebut sudah masuk dalam tahap penjelasan pengusul dan pandangan umum fraksi. Satu raperda lainnya tentang bantuan keuangan partai politik. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang, Edi Santoso, mengatakan 4 raperda yang diusulkan untuk memperjelas perda yang sudah ada. Salah satu contoh raperda perlindungan perempuan dan anak, tidak hanya kepolisian dan lembaga, OPD terkait di Kota Serang akan berperan penuh dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak di Kota Serang. Kemudian raperda pengelolaan limbah medis yang mengatur sanksi bagi rumah sakit maupun faskes lain yang lalai membuang limbah medis sembarangan. Edi menjelaskan 4 raperda yang diusulkan lebih kepada mengutamakan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, seperti raperda yang mengatur pemotongan hewan agar aman dikonsumsi. Ini kan kalau terkait kayak perlindungan anak dan sebagainya, hanya lebih terfokusnya kan kayak di kepolisian. Nanti insya Allah di dinas maksud saya biar lebih melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif. Karena biasanya anak-anak yang itu kan butuh kayak contoh yang kasus-kasus kekerasan rumah tangga, butuh apa ya, konseling atau yang lain-lain. Kita ini di semua perda ya, baik kayak kemarin koperasi dan yang lain. Nanti dinas ini biar bisa mengeksekutor. Jadi perdanya itu lebih jelas, sifatnya perdanya ini tapi gampang gitu. Insya Allah terkait sanksi-sanksi rumah sakit yang memang inilah terkait limbah medis, kita selama ini kan belum ada. Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman mengatakan usulan raperda pengelolaan limbah medis diperlukan, salah satu tujuannya mendorong investor yang akan masuk ke kawasan industri di Kecamatan Kasemen dan Walantaka untuk mengelola limbah B3 tidak hanya menampung. Kemudian raperda tersebut untuk mengontrol limbah medis mengingat Kota Serang kini sudah banyak rumah sakit dan klinik-klinik swasta. Pengelolaan limbah medis memang sangat diperlukan, Pak. Kenapa? Tentunya karena Kota Serang ini di RT/RW-nya kan ada juga industri ya. Industri yang di Kecamatan Kasemen, di dua kelurahan dan kemudian di Walantaka. Tentunya itu juga nanti mungkin ada investor mengenai pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ya, yang sampai saat ini di Kota Serang kan belum ada. Pengumpulan limbah saja gitu kan, khususnya mengenai B3 yang dari rumah sakit, yang dari puskesmas juga, atau bahkan mungkin yang dari klinik-klinik. Sedangkan ini rumah sakit di Kota Serang ini banyak yang baru gitu. Kalau memang ini khusus lah, kalau limbah medis ini harus khusus gitu ya. Jangan disampah, jangan ditempatkan, kecuali kalau memang itu sudah diolah dan itu aman untuk kesehatan masyarakat di lingkungannya atau sekitarnya, baru itu dikumpulkan di sana. 4 raperda usul DPRD Kota Serang diharapkan penjabat wali kota Serang dapat dibahas ke tahap selanjutnya dengan eksekutif dan disahkan menjadi peraturan daerah. Dalam ini adalah mengusulkan raperda usul dari internal tentu raperda ini nanti melalui proses ada pembicaraan tingkat 1, tingkat 2, silahkan nanti berproses saja, nanti dibahas juga antara pembentukan pansus, ketemu dengan tim asistensi, disetujui bersama, nanti dibawa ke paripurna, nanti disetujui, keputusan terakhir itu ada di paripurna.